Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pod Sabo, official podcast Man 1 Bogor. Podcastnya para juara. Hari ini kita kedatangan para juara, benar-benar para jawara pendekarnya Man Sabo, ya. Masih di suasana alam, suasana eh, pelantikan gabungan di Buperta Cibubur. Kali ini kami kedatangan dua orang jawara hebat dari ekskul eh, bela diri Bina Satria Man 1 Bogor. Yang pertama adalah Bapak Zainuddin Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Dan satu lagi Akang. Akang undang. Uh, terima kasih sudah menyempatkan waktunya kepada uh, podcast kami. Uh, sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, ramadan. Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, itung -itung ya. pemanasan. Itung -itung pemanasan. Nanti mau uh, bela diri di sini mungkin. Oke, okay. oke. Okay, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kita ngobrol-ngobrol aja santai. Yang pertama, bapak mungkin bisa tolong dijelaskan tentang sejarah berdirinya ekskul bela diri bina satria di man Satu Bogor ini, bapak sejarahnya tahun berdirinya kapan dan siapa mungkin pencetus idenya, Mangga. Baik Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari ekskul Porsilat Bina Satria. Man Satu Bogor akan menjelaskan, pertama didirikan atau diadakannya bela diri di Man Satu Bogor ini, uh, pertama tahun ini sebelum ada bina satria ya, uh, cuma porsilat, porsilat itu tahun 1989, ya 1989 itu porsilat. Nah setelah berjalan waktu lima tahun ke depan diberi nama namanya Bina Satria yang alhamdulillah berdirinya tanggal 4 eh, Desember 1994. Nah untuk pendirinya prakasanya pertama almarhum Bapak Topiku Rahman, yang kedua Bapak eh, Mistam Mualim, yang ketiga itu Bapak Berita Muslim. Itu tiga orang itu adalah pencetus di eskul Bela Diri di MAN 1 Bogor gitu. Nah, untuk latar belakang kenapa dididikannya kebeladirian di MAN 1 Bogor? Karena pada waktu itu zamannya zaman masih uh, apa rawan. Jadi dari ya, masih rawan dari depan ke MAN rawan sekali banyak pemalakan. Jadi anak-anak MAN banyak pemalakan yeah. karena berdekatan dengan asrama. Jadi setiap pulang siswa siswi itu sering dipalakin seperti itu untuk uh, kronologi diberikannya uh, sejarah Porsilat bina man satu bogor seperti itu bu untuk uh, self defense ya pak ya jadi anak-anak supaya bisa menjaga dirinya ya, gitu oke ya, oke okay. okay, terima kasih bapak kalau bapak sendiri sudah berapa lama menjadi pelatih di ekskul bela diri ini alhamdulillah saya jadi pelatih itu pertama jadi muridnya karena saya lulusan dari man juga tahun 93 setelah 93 suruh melatih tahun 94 itu pas tepatnya 94 itu suruh melatih dari sampai sekarang Om kalau dihitung-hitung sekitar 27 tahun 27 di Man, tahun jadi pelatih iya pelatih nah itu seperti itu jadi mungkin 27 27 tahun saya melatih porsilat Saatnya di Man 1 Bogor ini kalau Kang Endat dari kapan Uh, kurang lebih sama karena kita berasal dari murid kebetulan keluaran 2007 ini yeah. Manci Binong, masih Manci Binong dulu belum Man Satu Bogor. 2011 yeah. saya dipanggil untuk melatih di situ baru mulai. Dari 2011, dari 2011 ya? 2011 sampai sekarang. 11 tahun berarti ya? Kurang, kurang lebih, lebih seperti itu. Oke. Okay. Wah, sudah banyak makan asam garam di dunia bela diri. Oke. Okay. Bapak boleh diceritakan sedikit teknik apa saja yang diajarkan kepada anak-anak? dalam diri tersebut baik uh, untuk teknik kita ajarkan ke anak-anak high school for sirat binasatria pertama teknik dasar teknik dasar biasa kalau bela diri itu pukul tangkis tendang Nah itu diajarkan kepada mereka siswa supaya mereka itu punya uh, skill pukulan yang bagus itu bagaimana kekuatannya juga bagaimana juga tangkisan itu bagaimana tangkisan yang benar juga tangkisan ada tangkisan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu diajarkan. Juga tendangan. Tendangan ada beberapa macam tendangan yang uh, kami ajarkan kepada siswa. Itu ada beberapa tendangan yang diajarkan. Ada t uh, tendangan T, tendangan Sabit, tombak, dan tendangan blok. Juga ada tendangan balik. Dan ada yang gerak-gerakannya untuk pertandingan ada uh, guntingan seperti itu. Kami ajarkan untuk dasarnya ya. ya. Nah, setelah dasar mereka akan meningkat lagi ke sabuk yang lain. Uh, tingkat yang uh, merah putih merah itu akan diajarkan seni budaya karena silat itu kan tidak lepas dari seni budaya betul, betul. kita ciptaan seperti orang or Sunda, ya, ya orang kan? Sunda karena ciptaan uh, pencaksilat itu adalah ciptaan budaya Indonesia asli kita harus bangga seperti itu Oke bapak-bapak uh, dengar-dengar ekskul bela diri Mansabo ini sudah berprestasi di level internasional bisa tolong diceritakan kepada kami kapan itu Alhamdulillah kalau untuk prestasi yang internasional kebetulan memang diambilnya sama alumni yang pernah berlatih dan sekolah di kita. Oh. Kenapa? Karena level di internasional hmm. itu nggak ada yang pelajar, jarang. Oh, dan itu dia, ya, ya, ya sudah usianya sudah masuk ke dewasa. Hmm. Kebetulan itu diraih sama Irfan Trilaksono hmm. di saya lupa tahunnya hmm. pernah juara di Malaysia, juara tiga di sana. Belgia, Belgia Open saat itu juara tiga juga terakhir, Singapura Open juara satu, itu yang internasionalnya. Selain membawa mengharumkan nama baik Man Bogor, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Wah, tangan ini keren banget, ya. Apalagi di nasional di provinsi, kayaknya udah tidak terhitung sepertinya ya prestasinya. Oke baik, kalau tahun ini nih di anak-anak sekarang yang ikut uh, bela diri ada nggak sih bakat yang muncul nantinya akan jadi bibit-bibit jawara juga. Kalau bakat kan ada yang memang bawaan, hmm. ada yang memang bisa dilatih. dilatih. Nah Betul. kebetulan karena baru ya, ya covid ini kita juga belum terlalu banyak turun ke lapangan belum lihat. Mudah-mudahan sih kedepannya banyaklah calon-calon juara di Manci Binong supaya mereka bisa mengangkat Betul. nama Man. Satu Bogor. Ini. Prestasinya tetap bertahan ya ayo, pak ayo, ya. Ya, oke okay, terima kasih sekali lagi sudah berkunjung ke podcast kami. Uh, tetap semangat, salam untuk semua uh, anggota kali ya anggota bela diri uh, Bina Satria Man Satu Bogor. Oke okay, baik terima kasih uh, sekian dari kami di Pod Sabo podcastnya podcast para juara. Terima kasih, see you next time. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll Thank right you.